Perhatiin sekalian. Kerja-kerja Islam adalah kerja wajib, bukan kerja pilihan. Allah buat manusia khusus untuk li'abudun, untuk berabdi kepada Allah. Malaikat tak sampai ke peringkat manusia. Waktu Nabi kita Muhammad SAW dibawa naik ke langit oleh Jibril dan diberi, diminta masuk ke satu tempat nama Sidratul Muntaha ke apa, Jibril sendiri tak boleh pergi situ. Melianya makhluk manusia syukur Allah SWT perlu ambil perhatian. Dan kita golongan ulama tertinggal ke belakang untuk merekod apa ni tajuk-tajuk tertentu. Rekod tajuk-tajuk tertentu ni lebih cepat orang berniaga. Orang berniaga kuih, dia buat macam-macam kuih. Orang berniaga pakaian, dia buat macam-macam pakaian. Dia buat nama, macam-macam nama. Beli 3, hadiah 1. Macam-macam perkara. Tapi golongan ulama kita tertinggal ke belakang. Duduk dengan keadaan istilah lama. Duduk dengan keadaan fikrah lama. Alhamdulillah, sejak Kelantan pegang tajuk pemerintahan tahun 90, sebagainya yang disebut oleh Yang Berhormat Dr. Datuk Mufti, bekas Mufti Perli Seri tadi. Perhatian semua, benda ni cetusan daripada doa-doa. Saya ingatnya 3 kali lah hidup saya ni tak bangun sembahyang tahajud. 3 kali sekadar saya ingat, saya terasa susah hati. Bila bangun tahajud, saya berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, kamu jadikan aku, kamu amanah pada aku, jaga agamamu. Dia mari fikiran, macam-macam fikiran. Sampai ke peringkat kemarin di Kota Baru, ada expo, ada ma'arad bita'ala zira'ah, expo pertanian. Dan saya beritahu kepada pengarah expo agaknya, expo kemarin, dalam banyak-banyak kenyataan saya di Kelantan, ialah saya sebut Kelantan negeri pertanian. Orang lain nak buat negeri industri, buatlah. Tapi Kelantan saya nak jadikan negeri pertanian. Tika tu mari cerita Minah Kilang. Satu perkataan yang sangat-sangat menjejekkan. Negeri-negeri yang ada kilang, timbul cerita Minah Kilang. Satu perkataan yang sungguh-sungguh memalukan kita. Jadi saya nak tengok di Kelantan, negeri pertanian. Dan saya nak minta tuan popularkan perut rusa, ganti lembu. Lembu sekarang, lembu telah ada macam-macam peran yang beradas telah dibuat. Saya nak tengok tuan popularkan perut rusa di Kelantan. Biar kau pun perut rusa. Dia berjanji insyaAllah dia akan buat. Dan benda begini, cetusan-cetusan begini memang biasa keluar daripada golongan yang kita panggil profesional. Golongan ulama tak mikir banyak. Ulama kira mengatik sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat, baca surat. Rukun Jumaat ni bukan baca khutbah, berkhutbah. Baca khutbah lain, berkhutbah lain. Hingga timbul cerita dalam artikel surat khabar, nak mengatuk gagi masjid lah hari Jumaat. Nak tidur, hari Jumaat lah. Kerana suara Tok Khatib tu menyebabkan orang tertidur. Satu ejekkan, satu nyanyi, satu mengejek-ejek daripada masyarakat. Pada khatib-khatib kita yang tidak sedar bahawa mereka adalah pencetus masyarakat. Orang yang pertama beri khutbah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ucapan dia? Bagaimana kata-kata dia boleh menimbulkan semangat orang?